No, ja kalau han salit me kampe ma bedurel, han sima hoet na usia sa alekat. Hai belum. Han luin. Bapa mama han luin ok. Sebuah fragmen dengan judul ekologi. Dalam fragmen ini, kami akan menggambarkan perbedaan situasi ibu bumi pada awal penciptaan hingga saat ini. Dengan penuh perhatian, marilah kita menyaksikan fragmen yang akan ditampilkan. Sejak awal kisah penciptaan, segalanya begitu indah. Dipenuhi oleh tumbuh-tumbuhan dan segala jenis makhluk bebas berkeliaran. Manusia merasa damai hidup berdampingan dengan sesama. Manusia merasa damai hidup berdampingan dengan alam ciptaannya. Dunia dan segala ciptaan hidup saling menghargai, menghormati, penuh kedamaian. Namun semuanya berubah ketika manusia mulai menatap alam dengan sorot pandang rakus. Manusia selalu menginginkan lebih dari apa yang dimilikinya. Setiap hari, setiap saat, bahkan setiap detik, manusia tega merusakkannya dengan berbagai kejahatan. Penebangan hutan secara liar, pembuangan sampah sembarangan, serta pembakaran hutan yang merusakkan ibu bumi karena kerakusan dan egoisme manusia. Siapa menyangka kalau dunia sedang dalam situasi bahaya? Ibu bumi yang tadinya diam, kini mulai menangis. Ibu bumi yang tadinya diam, kini merintih, menjerit kesakitan, karena tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab terus dan terus merusakannya tiada henti. Ibu bumi mulai merasa seram tentang cinta manusia yang telah melampaui batas kemanusiaan. Amarahnya mulai meluap.
Satu persatu bencana mulai didatangkannya. Banjir, tsunami, tanah longsor dan kelaparan memporak-porandakan hidup manusia. Ibu bumi tiada henti meratapi keserakahan manusia. Tegakkah kita melihat ibu bumi terus menangis kesakitan? Haruskah kita yang adalah saksi-saksi kehidupan ini, dia melihat semuanya? Peliharalah ibu bumi yang telah gersang. Kita dipanggil bergandengan tangan bersama memulihkan ibu bumi dengan gerakan ekologi. Kita dipanggil untuk mencintai dan memelihara kehidupan. Bersediakah kita memulihkan ibu bumi dengan gerakan ekologi? Dalam semangat persaudaraan, ayo marilah menanam di lahan-lahan kering, di halaman-halaman rumah kita. Kita mengawali dengan menggali lubang. Kita menanam segala jenis pohon. Kita memberi pupuk, menyiram, dan menggembur tanah. Kita merawat dan memeliharanya sebagai suatu bentuk dari perdebatan ekologi demi keberlangsungan semua ciptaan. Bersatu sebagai saksi-saksi, marilah kita selamatkan ibu bumi. Sekian dan terima kasih.